Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pidomania. Semoga masih diberikan kesehatan ya, panjang umur dan dimudahkan rezekinya tentunya ya. Kali ini saya akan mencoba review edisi burung kenari bos ya. Tepatnya di lantai 1 Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur bos ya. Yuk langsung saja kita temui sama juraganya bos ya. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam bos. Untuk edisi kenari kali ini ada stok kenari jenis apa saja ini bos? Kenari mulai dari lokal super, bahan, gacoran ada. Komplit ya? AF bahan, AF gacoran ada. Eban bahan, eban gacoran ada. Terus ada impor juga ada. Wih mantap sekali bos ya. Komplit ya? Untuk kenari hari ini ya? Komplit. Kalau untuk kirim-kirim gimana bos? Untuk kirim, kenari ya? Kirim untuk kenari bisa seluruh Jakarta bisa. Iya. Bisa COD kalau Jakarta. Bisa COD ya? Iya. Kalau luar pulau bos, kenari? Luar pulau bisanya tertentu bos. Tertentu ya? Hmm. Oke, langsung saja kita review harga burung kenarinya ya. Iya. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama ini ada burung kenari F1 YS bosku ya. Untuk F1 YS ini jantan atau betina bos? Jantan bos. Jantan ya, jaminan ya. Jaminan. Untuk harganya kena berapa bos? 500.000 saja. Untuk harganya dikasih 500.000 bosku ya, jaminan jantan ya. Ini stok juga lumayan banyak bosku ya. Kalau yang betina bos? Ada ya? Ada. Bisa dicariin. Ini ya yang betina ya? Inilah penampakan dari kenari F1 YS yang betina bos ya. Untuk harganya dikasih 450. Masih muda atau udah dewasa ini bos? Ini masih muda. Masih muda ya? Yang siapan ada. Yang siapan ada ya? Nah ini penampakan dari kenari F1 YS yang betina udah siapan bos ya. Untuk harganya kena berapa ini bos? 500.000. Untuk harganya dikasih 500.000 bos ya. Beda 50 ya sama yang mudaan ya. Stok ada 2 ekor doang ini ya bos ya. Oke. Untuk selanjutnya ini ada kenari F1 yang udah kepantong riwik bos ya. Riwik kasar bos ya. Iya mas. Untuk harganya kena berapa ini? Sama 500.000. Untuk harganya dikasih 500.000 bos ya. Banyak pilihan ya. Ini juga ada bos ya. Penampakan dari kenari F1 yang rewe. Bodi lumayan gede bos ya. Gede-gede. Mantap sekali bos ya untuk penampakan dari kenari F1 YS yang riwik ya. Untuk selanjutnya ini ada kenari AFS bos ya. Masih bahan ini ya bos ya. Untuk harganya kena berapa bos? Harga 250. Untuk harganya dikasih 250.000 bos ya. Stok juga lumayan banyak ya. Jantan atau betina ini bos? Ini campur bos. Masih campur ya? Jantan atau betina? Masih campur bosku ya. Silahkan merapat ke kios Pak Haji Abu ya, Pasar Burung Pramuka lantai 1, atau halo-halo juga bisa bos ya. Nomor sudah ada di layar video. Mantap-mantap bos ya untuk stok penarinya AFS ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada kenari bahan loper bos ya. Loper untuk warna cerah ya. Untuk yang warna cerah dikasih harga 150.000. Masih bisa nego dikit bos ya. Stok juga lumayan banyak bos ya. Langsung merapat saja ke kios Pak Haji Abu, Pasar Burung Pramuka lantai 1 ya.
Ini juga ada sebagian dari stok kenari loper warna cerah pasti ya. Untuk selanjutnya ini ada burung bahan loper warna putih pasti ya. Untuk warna putih dikasih harga 175.000 ya. Jaminan jantan pasti ya. Burung juga mantap-mantap ya, gede-gede ya. Inilah penampakan dari kenari bahan warna putih bosku. Untuk selanjutnya ini ada kenari bahan warna panda bosku ya. Untuk panda dikasih harga 200.000 bos. Yang pengen kenari panda langsung saja merapat ke kios Pak Jabu Pasar Burung Pramuka ya, lantai 1. Lalu juga bisa, nomor sudah ada di layar video bos. Untuk selanjutnya ini ada juga warna gelap bos ya. Untuk kenari loper warna gelap dikasih harga 100.000 pasti ya. Stok juga lumayan banyak pasti ya. Ini juga warna gelap dari kenari loper bahan pasti ya. Silakan merapat ke Pasar Burung Pramuka lantai 1, tepatnya di kios Pak Haji Abu. Lalu juga bisa pasti ya, nomor sudah ada di layar video. Impor. Untuk selanjutnya ini ada kenari betina impor bosku ya. PKS. Ring apa bos? PKS. PKS ya. PKS dari mana itu? Holland atau Turki? Turki ya. Untuk harganya kena berapa bos? 250. Untuk harganya dikasih 250.000 ya bosku, untuk betina impor ya. Stok juga ada banyak bos ya. Sama semua harganya ya? Sama semua. Pukul rata bosku harganya ya. Yang pengen kenari jalan impor langsung merapat saja ke kios Pak Haji Abu Pasar Burung Pramuka lantai 1 bosku ya. Halo-halo juga bisa, nomor sudah ada di layar video bosku. Inilah penampakan dari kenari betina impor bosku ya. Untuk selanjutnya yang di atas ini ada kenari AF gacoran ya. Untuk AF gacorannya kena berapa bos? 450. Untuk harganya dikasih 450.000 bos ya. Ini juga ada ya. Nyampe atas-atas ini juga sama bos ya. Penampakan dari kenari AF gacorannya. Oke, setelah kenari AF di sini juga ada kenari loper gacorannya bos ya, stok full pokoknya ya, penuh ya, atas bawah pokoknya ada semua bos ya. Untuk yang loper gacoran kena berapa bos? Untuk harganya dikasih murah saja bos, 350 ya. Pokoknya udah gacor bisa dengerin langsung juga bisa ya. Di atas itu juga mantap sekali bosku ya, warna itu botol ya. Harga juga sama, 350.000 saja bosku. Nah kalau yang ini kenari
loper warna panda ya, Bos ya? Iya. Untuk yang panda kena berapa ini, Bos? 450 aja, Bos. Untuk yang panda dikasih 450.000, Bos ya. Tentunya udah gacor, Bos ya. Gacor. Mantap ya. Suaranya juga mantap-mantap nih, Bos ya. Sebelahnya ini ada warna Star Blue. Kalau untuk Star Blue, Bos? Star Blue 400 aja. Kalau yang Star Blue dikasih 400.000 saja, Bos ya. Inilah penampakan dari Kenari Loper warna Star Blue. Nah, kalau yang atas itu warna putih, Bos ya. Untuk yang putih, Bos, kena berapa, Bos? 400.000 aja. Untuk yang putih dikasih 400.000 saja, Bos ya. Udah gacoran tentunya ya. Kita langsung merapat ke kios Pak Haji Abu, Pasar Burung Pramuka, lantai 1, Bos ya. Halo-halo juga bisa ya, nomor sudah ada di layar video. Weh, yang di luar ini juga ada, Bos ya. Untuk harganya juga sama, Bos ya. 350 ya. Ya. Burung juga gacor banget, Bos ya. Oke, sekian dulu Bos ya untuk review harga burung kenari ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.